berkenaan dengan Hari Terbuka Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hasanah Bolkiah 1440 Hijrah bersamaan dengan 2018 Masihi. Jadi singkatan sekolah ini adalah SMALHAB ya. Jadi akan kita ketahui bersama mengenai dengan pengisian Hari Terbuka ini bersama dengan Yang Mulia Cikgu Muhammad Fizri bin Haji Johari. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kerana bersama kita pada hari ini ya. Sama-sama. Ya. Okay. Alhamdulillah Cikgu. Dan Cikgu yang untuk hari ini mengenai dengan Hari Terbuka Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hasanah Bolkiah. Jadi sebagai mukadimah mungkin boleh Tuan Cikgu kenalkan sedikit yang mengenai dengan wawancara kita pada hari ini. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada pihak RTV Jaga Rampai Pagi kerana sudi mengundang bagi wawancara Hari Terbuka Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hasanah Bolkiah, seperti mana yang telah disebutkan tadi ringkasannya ialah SMALHAB. Jadinya alhamdulillah pada tahun ini Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hasanah Bolkiah sekali lagi mengungkayahkan Hari Terbuka Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hasanah Bolkiah bagi tahun 2018 Masihi bersamaan dengan 1440 Hijrah, yang mana Hari Terbuka ini adalah kali yang ke-6 diadakan. Jadinya yang pertama kali diadakan ialah pada tahun 2013. Majlis yang dirancang ini akan diadakan pada 14 hari bulan November 2018, iaitu hari Rabu insyaAllah. Dan akan diadakan di kawasan sekolah dan juga kawasan persekitaran Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hasanah Bolkiah. Secara ringkasnya lah pendahulunya. Jadi sekali lagi adalah pada 14 November 2018 dari jam 8 hingga 12 tengah hari ya. InsyaAllah. Di kawasan sekolah dan persekitarannya. Ya. Okay, jadi kita ingin mengetahui jugalah mengenai dengan apakah dia objektif bagi Hari Terbuka ini. Okey. Sebahagian daripada objektif Hari Terbuka Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hasanah Bolkiah yang diberikan kepada saya ialah yang pertama sekali ialah memperkenalkan sekolah ini kepada pelajar dan ibu bapa sebagai satu-satunya pusat tingkatan 6 Arab yang ada di negara Brunei Darussalam. Walaupun namanya sekolah menengah, tapi sebenarnya ia adalah hakikatnya sebuah satu institusi pusat tingkatan 6 ataupun kalau dari segi kelasnya kami panggil pra-university, university 1 ataupun pra-university 2. Yang kedua, memberi khidmat bimbingan kepada pelajar-pelajar lepasan sijil pelajaran agama Brunei ataupun SPUB untuk memilih jurusan ataupun syu'bah yang tepat dan sesuai. Kemudian memperkenalkan kepada para pelajar syu'bah-syu'bah ataupun jurusan pilihan dan mata pelajaran yang terkandung di dalamnya. Kemudian mengongsikan kepada pelajar dan ibu bapa mengenai hala tuju selepas peringkat pra-university, mengongsikan ilmu pengetahuan dan kemahiran serta kerjaya kepada guru dan pelajar, memperkenalkan tawaran-tawaran beasiswa yang lazimnya ditawarkan kepada pelajar. Contohnya, pelajar-pelajar SMALHAB ada ditawarkan beasiswa Sultan Scholar, beasiswa Kementerian Hal Ehwal Ugama, daripada Kementerian Pendidikan, daripada JPKI, dan juga ada beberapa beasiswa lain yang telah ditawarkan kepada penuntut SMALHAB. Seterusnya, menarik minat pelajar-pelajar untuk mengetahui dan seterusnya mengikuti kelab-kelab yang ada ditawarkan bersesuaian dengan minat mereka apabila mereka memasuki Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hasanah Bolkiah. Di samping ianya memberikan motivasi serta galakan kepada penuntut-penuntut yang telah dikenal pasti menuntut di sekolah-sekolah Arab yang lain di peringkat menengah untuk belajar bersungguh-sungguh untuk meneruskan pelajaran mereka ke SMALHAB dan kemudian ke peringkat yang lebih tinggi dan menambahkan pengetahuan dan pengalaman pelajar-pelajar yang masa ini belajar di SMALHAB untuk berinteraksi dengan orang awam dan juga public speaking lah. Itulah di antara objektif Hari Terbuka diadakan pada setiap tahun bermula pada tahun 2013. Ya, jadi cikgu iaitu mengenai dengan objektif ya. Ya, ini
pada majlis ini ataupun pada hari terbuka sekolah menengah Arab lelaki ini, mungkin boleh dikongsikan antara sasaran sebenarnya ya? Sasaran bagi hari terbuka sekolah menengah Arab lelaki Hasanah Bolkiah ini, seperti mana telah saya katakan tadi, kami menumpukan, memfokuskan kepada penuntut-penuntut sekolah Arab yang menuntut di beberapa sekolah Arab yang ada pada waktu ini, iaitu yang pertama, Sekolah Agama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Damit. Yang kedua, penuntut daripada Mahad Islam Brunei Tutong. Yang ketiga, Sekolah Agama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, iaitu di Katok. Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasanah Bolkiah. Sekolah Persediaan Arab Bandar Sibegawan. Sekolah Arab Belait. Dan yang terakhir sekali, Sekolah Persediaan Arab Temburung. Memandangkan sekolah menengah Arab laki-laki Hasanah Bolkiah ini adalah sekolah yang berjurusan Arab, Pusat Tingkatan 6 Arab, maka jadinya sekolah-sekolah yang disebutkan tadi itu adalah menjadi sasaran, dan kami tidak menetapkan sasaran tersebut kepada pada tahun 10 ataupun 11 sahaja. Ia adalah terbuka daripada tahun 5 sampai tahun 11, artinya memberi dorongan dan juga galakan serta memberikan idea kepada diorang visualnya macam mana pembelajaran di peringkat tinggi sekolah Arab. Jadi tak perlu menunggu tahun 11 baru ingin pergi ke sana ya. Jadi untuk melihat gambaran awal, sebenarnya ini hampir sama dengan hari terbuka universiti juga ya. Betul. Jadi memandangkan level Semalhab sudah pun memasuki para universiti, bagus juga dikongsikan hala tuju mereka ya. Itu akan diterangkan nanti. Kadang-kadang maklumlah cikgu, ibu bapa ni tanya. Kadang-kadangnya ianya anak ku aninya kan kusuruh mengambil syariah juanya, syariah hanitah yang banyak menawarkan pekerjaan. Tetapi sebenarnya nanti akan diterangkan bahawa setiap syubah pasti mempunyai potensi tersendiri, kan cikgu? Betul. Setiap syubah akan ada guru-gurunya dan mereka berbekalkan dengan pengalaman dan sebagainya. Dan juga memanglah ada rakan-rakan diorang juga yang seintik itu mungkin ada bekerja. Dan memang secara lazimnya, walaupun penuntut tersebut mengambil syariah dan sebagainya, tetapi selepas saja pengajian tinggi, kadang-kadang ada yang mengambil, ada yang menjawab jawatan yang berlainan. Artinya, tapi ia menyentuh dengan apa, penyakitan ini kemahiran, skill dan sebagainya lah. Dan setiap syubah itu ada penjelasan dan juga ada penyakitan ini minat. Tarikannya tersendirilah. Artinya itulah yang menyebabkan hari terbuka itu dibuat supaya indung dan penuntut itu berinteraksi, bertanya. Artinya memuaskan hati apa sebenarnya yang mereka akan pelajari, apa visualnya, apa hala tujunya. Artinya jangan memilih secara buta lah. Mesti juga diketahui apa intisari dalamnya supaya puas hati, keluarga itu memahami bahawa yang akan belajar itu nanti penuntut. Dan mereka akan tahu bebannya dan macam mana untuk membuat jadual dan sebagainya, persiapan yang sepatutnya dibuatlah. Ya, jadi cikgu ya, dalam hari terbuka tersebut mungkin boleh dikongsikan ya antara bahagian-bahagian yang akan menyertai hari terbuka tersebut. Okey. Peserta ataupun bahagian-bahagian yang menyertai bagi hari terbuka tersebut yang telah dikenal pasti adalah sebanyak 27 peserta. Merangkumi institusi, bukan sekadar kerajaan, malahan ada jual daripada pihak swasta. Kami juga melibatkan kementerian ataupun jabatan lain, contohnya ialah bahagian pembangunan sumber tenaga manusia dan biasiswa, Kementerian Hal Agama, Jabatan Pengajian Islam, unit pendidikan kerjaya, bahagian kaunseling dan kerjaya Jabatan Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan, bahagian biasiswa Kementerian Pendidikan, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, Universiti Brunei Darussalam, Universiti Teknologi Brunei, IBTE, dan daripada pihak swasta ada HRD Services, HRD Global Education Link. Manakala daripada pihak Semalhab sendiri, kami pesertanya ialah Jabatan Syariah, Jabatan Usuluddin, Lughah, Jabatan Al-Quran, Hadis, Amali, Jabatan Mathematics, Economics and Accounting, Jabatan Sains, Jabatan Bahasa Melayu, Jabatan Bahasa Inggeris, Jabatan Sains Sosial,
bahagian peperiksaan, unit kaunseling dan kerjaya, unit bimbingan dan program intervensi. Bahagian kurikulum ini terlebih kepada kelab. Contohnya kelab tenaga, kelab fusion. Fusion ini maksudnya future generation. Kelab Nadi Al-Lughah Al-Arabiyah, kelab Syababul Quran, kelab multimedia, majlis pelajar 2018-2019 dan juga last kali ialah projek Asyakirin. Projek Asyakirin ini merupakan projek yang baru yang menonjolkan penuntut perlu berdikari dengan mendalami bidang keusahawanan ataupun pertanian. Ini adalah inisiatif barulah yang telah dibuat oleh pihak sekolah supaya penuntut itu dibekalkan bukan sekadar dengan ilmu tapi kemahiran dan juga kepandaian yang menjurus di luar daripada bidang pembelajaran diorang. Nantinya di luar kelas pun dibabitkan juga lah. Ya, alhamdulillah. Jadi cukup menarik sebenarnya banyak kelab-kelab. Kalau satu ketika dahulu semasa saya belajar di Semalam tidak ada ni kelab-kelab seperti ini. Alhamdulillah. Jadi rasa rugi jugalah. Jadi banyak sebenarnya perkembangan Semalam juga ya. Alhamdulillah. Sejak beberapa tahun ini. Jadi mungkin boleh dikongsikan pula mengenai dengan aktiviti-aktiviti yang akan dilangsungkan pada hari terbuka tersebut. Aktiviti yang telah di jadualkan untuk diadakan bagi Hari Terbuka Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hasanah Bolkiah, iaitu yang pertama ialah pelancaran Hari Terbuka. Pelancaran Hari Terbuka semalam ini insya-Allah akan dibuat oleh Yang Mulia Tuan Haji Ustaz Haji Surudin bin Haji Timbang, iaitu Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Keagamaan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Kemudian ada pameran dan juga kaunter kantor terbuka. Ini membabitkan 27 peserta yang telah disebutkan tadi. Lawatan sekitar sekolah, galeri dan kelab-kelab yang diketuai oleh majlis pelajar. Kelab-kelab tersebut seperti mana yang telah disentuh tadi pada mungkin pada waktu dulu mungkin terhad sahaja. Tapi alhamdulillah setelah peredaran zaman maka timbullah kelab-kelab yang baru. Dan mungkin juga perlu disebut, alhamdulillah Semalhab sudah menjangkau lebih 50 tahun sebenarnya. Kalau kirakan 54 tahun sudah sebenarnya. Jadinya perkembangan itu memang sudah banyak. Antara aktivitinya yang lain, aktiviti menunggang kuda, memanah, mini expo bird show, bilik pameran binatang dan jualan barang-barang Semalhab dan jualan mini bazar yang ada juga dibukakan kepada orang awam jika untuk melawat dan sebagainya. Ya, jadi cikgu ya mengenai dengan majlis ini akan diadakan nanti pada hari Rabu 14 November. Jadi mungkin boleh dikongsikan atur cara mengenai dengan hari terbuka ini. Okey. Atur cara bagi majlis tersebut insya-Allah pada 7 setengah pagi bermulanya kehadiran para jemputan, iaitu daripada sekolah-sekolah dan jemputan-jemputan khas. Kemudian diikuti pada jam 7.45 pagi kehadiran tetamu hormat Yang Mulia Ustaz Awang Haji Muhammad Surudin bin Haji Timbang, Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Keagamaan Kementerian Hal Ugama Negara Brunei Darussalam. Kemudian diteruskan dengan bacaan surah Al-Fatihah, diikuti dengan pelancaran Hari Terbuka Semalhab. Dan kemudian tetamu kehormat dan juga para jemputan akan dibawa untuk melawat sekitar pameran juga aktiviti. Maka dengan sendirinya pada waktu tersebut kaunter-kaunter juga dibuka untuk lawatan oleh para jemputan. Maka dengan sendirinya it's officially open lah. Dan insyaAllah aktiviti tersebut akan diteruskan sehingga jam 12.30 hari. Hari terbuka ini hanya terbuka pada satu hari sahaja sebenarnya. Satu hari, tidak, jangan tidak lepaskan lah. Itu sajalah atur cara yang telah ditetapkan bagi hari terbuka tersebut. Alhamdulillah. Jadi kalau dilihat, ini merupakan satu peluang baik untuk ibu bapa sama-sama mengetahui juga dan bakal-bakal pelajar ataupun siswa-siswi di Semalhab juga untuk mengetahui dengan lebih jelas lagi apa bidang yang ingin mereka pilih. Jadi dalam masa lebih kurang satu minit, cikgu, mungkin ada harapan ataupun saranan buat mereka di luar sana. InsyaAllah. Harapan saya bagi mewakili Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hasanah Bolkiah dapat memberi manfaat dan menambahkan pengetahuan pelajar dalam memilih syu'bah yang tepat dan betul dan bersesuaian dengan keputusan peperiksaan yang dijalankan. Dan saya seru kepada penuntut-penuntut yang ingin melanjutkan pelajaran ke Semalhab, hadirlah dan bawalah ibu bapa dan ambillah peluang yang telah diberikan ini untuk mendapat kepuasan hati, mengetahui apakah
yang perlu dipelajari dan disediakan apabila masuk ke sekolah menengah Arab laki-laki Hasanah Bolkiah nanti. Itu saja harapan dan alhamdulillah. Okey, itu dia, baru saja kita bawakan hari terbuka sekolah menengah Arab laki-laki Hasanah Bolkiah bagi sesi 1440 Hijrah bersama dengan 2018. Dan apapun, kita ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Tuan Cikgu Mafizri bin Haji Juhari, iaitu selaku pegawai pelajaran dan juga selaku ketua bahagian Al-Ehwal Pelajar. InsyaAllah ya, Cikgu, kita akan bersua lagi ya di lain kesempatannya. InsyaAllah.